malam, kembali lagi di channel YouTube Catatan Adik Dendra. Kali ini kita akan mencoba memasak apa ini? Mie seblak hot jeletot. Oke, seperti apa? Saksikan. Cara masak seblak. Oke, yang pertama kita lihat cara masaknya. Rebus mie dalam 400 cc atau 2 gelas. Kemudian sementara mie direbus, campurkan bumbu, minyak bumbu dan cabai bumbu ke dalam mangkok. Tuangkan mie dan kuahnya ke dalam mangkok. Aduk sampai bumbu hingga merata. Taburkan kerupuk dan mie lezat. Siap disajikan. Oke, pertama kita coba masukkan sudah di. Kita akan coba masukkan mie untuk pertama kali direbus ke dalam tempatnya. Oke, ini ya, dan juga bumbu mie. Kita coba. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Sembari menunggu, kita siapkan dulu bumbu-bumbunya. Oke, kita siapkan bumbu. Sedang aja. Ini sudah mulai sedikit lagi. Oke, mulai mendidih. Ini sudah. Seblaknya berjadi mie Indomie habis, rasa seblak hot jeletot. Enggak dikasih ini kerupuk. Hot jeletot Indomie. Terima kasih sudah bergabung.
Ade Swendra, catatan Ade Swendra. Jangan lupa like and subscribe di catatan Ade Swendra. Sampai jumpa di video selanjutnya.